Bandara SSQ Teluk Kuantan ke kanan, pusat kota ke kiri. Dibagi dia ya. Sana mau ke Teluk Kuantan. Dia pernah melintas Pekanbaru. Jadi ini tempat-tempatnya kawan-kawan ya. Kita udah di Pekanbaru, udah di Riau, udah pernah menginjakkan kaki di sini. Oke, kita akan meninggalkan Pekanbaru tapi keliling dulu. Awas ada awas ada ayam penyet di tengah jalan dia buatnya, Bu. Rusak kali pasti. Kayak gini ya jalan kampung ini, bebas kali ya. Udah. Gak ada ayam penyet. Tengah jalan ya. Itu lebih bingung yang dibawa yang mana? Oh, ke piye iki? Tapi udah diminum kok, udah diminum, udah dirasai, mantap. Ini tempat Tante sama Om. Jadi ini Tante siapa dibuatnya? Tante. Apa? Tante Boba. Ini di jalan apa ini, Tan? Jalannya jalan apa? Jalan apa? Bupati. Oh. Tante Raja Boba, semua tahu. Tante Raja Boba Jalan Bupati. Ini orang rumahnya Om Ayong Nasution, anak KBRI. Mantap. Tan, kami pamit ya, Tan. Makasih, Tan. Ayo, kita pamit. Jalan Bupati Desa Tarai, bangun KM 1. Oke, kita mau ke MTQ tadi katanya ya. MTQ itu tulisan Pekanbaru juga lah kita buat nanti. Ini bawa Om itu dulu. Ini kita dijamu Om dari Pekanbaru. Ini salah satu senior lah kalau untuk touring-touring, Om Ayong. Udah ke Jawa, udah ke Sabang, ya udah semua juga lah. Biasanya sih Om ini naik apa ya, naik bajai. Bajainya, tapi ini punya adik katanya Om, unitnya yang dipakai sekarang. Sor-sor juga truk sini ya. Ini kita Pekanbaru, melintas Pekanbaru. Kita mau keliling kotanya dulu, baru nanti kita melintas Pekanbaru. Pagi-pagi. Apa? Udah lama kita nggak digoyang. Nggak digoyang. Selama ini main-main di hutan kita nggak ada apa-apa yang didengar. Jauh perjalanan kita, jauh. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya kawan-kawan ya, view daerah Pekanbaru. Aku pun nggak tahu nama wilayah-wilayahnya, cuman kayak gini lah. Makanya kita dibawa sama Om ini. Dibawa kita ini apa namanya, keliling-keliling daerah Pekanbaru. Tadi katanya dibilang yang ada tulisan Pekanbaru apa gitu. Oh, ini enggak ke sana, kita dari sini. Dibawa apa tahu PPKM atau apa ya di kotanya. Kita main pinggiran. Ini kita lewat di mana ya? Jalan Sukakarya ujung Kualu. Kita lewat situ ya. Kalau kita ya memang paling nengok map lah kalau tiba-tiba bingung.
Kita nih nyampe di simpang 4 Pasar Minggu. Tarai bangun. Lalu ke kanan. Om ini masih sering touring ya, padahal usia udah ya sama kayak bapakku lah, 50-an, 54 katanya, tapi masih sanggup touring malam. Kamis malam sampai jam 1 di Pekanbaru. Kok bahasaku jadi agak kayak mana gitu, kenapa lo gak bahasaku jadi beda? Apa aku banyak makan rendang? Agak berlebihan. Macam mana lah ini? Agak berlebih sikit. Jambatan. Apa memang efek rendang yo? Kita semalam nyari Indomaret di Sumatera Barat agak susah ya. Susah atau memang gak ada, kurang memperhatikan. Tapi memang itulah, antara gak ada atau memang susah di Sumatera Barat. Kita cari Indomaret ataupun Alfamart. Yang ada Joni Maret, Rido Maret. Ya, sedikit cerita, kami tadi malam dari Payakumbu sampai ke Pekanbaru, nyampe nya jam 1 malam, istirahat di rumah Om ini. Jadi kita dikasih apalah ya, tempat nginap lah ya, 1 malam. Kanan kita, ikuti. Mana? Kanan, terbalik. Putar-putar, pusing-pusing. Terbalik yo. Gak tahu juga. Ini Pekanbaru lah ya. Ini Pekanbaru. Ini kotanya Pekanbaru. Terminal bus 6 km, pusat kota 7 km ke kiri. Teluk Kuantan 163 kilo. Lama juga. Lamu. Arah Teluk Kuantan. Oke. Wis. Ini cerita sedikit nih, tatonya Om ini buat sendiri loh, di tangan, di pahanya itu tatonya buat sendiri. Dan karya seni Om ini banyak ya, dijual-jual kayak buat tulisan timbul. Itu kusuruh Om ini buat konten YouTube biar ada penghasilan tambahan. Cara-cara buat kayak di akrilik, kegiatan apalah, kegiatan karya tangan lah, handmade. Untuk dijual-jual waktu wisuda, tulisan di atas kaca pakai tinta timbul. Wah, ini Om ini banyak nih. Banyak di rumahnya tadi. Lupa pula aku buat videonya. Nah, ini dia. Hebatnya buat gambar tato naga itu di dalam apa ya, lengannya, di pahanya, besar kali itu pahanya, mulai dari atas mata kaki sampai ke paha atas. Naganya, mukanya, mulut naganya terbuka dia kalau kakinya diluruskan, kalau dilepit mulut naganya tertutup. Enggak, salut awak gambar sendiri. Udah 25 tahun gak hilang-hilang tuh tatonya. Karena dulu buat tukang buat tato juga Om ini. Nah,
inilah view-viewnya Riau Televisi, Geraha Pena. Pusat kota lurus, Pangkalan Kerinci lurus. Ada Pak Polisi. Suruh pakai masker. Pekanbaru. Sekali-sekali kita main-main di Pekanbaru ya. Kita mau foto di titik yang menjadi tempat ini ya, viralnya di Pekanbaru lah istilahnya, yang orang kenal, yang orang tahu. Di Pekanbaru. Awas. Kalau ke kiri Rumah Sakit Hermina, lurus Angkatan Udara Republik Indonesia. Pangkalan Kerinci tadi dari sini. Oh, ini satu naik satu turun. Enggak adil nih. Bandara SSQ Teluk Kuantan ke kanan, pusat kota ke kiri. Dibagi dia ya. Sana mau ke Teluk Kuantan. Dia pernah melintas Pekanbaru. Pekanbaru. Ini arah pusat kota. Bus apa ini? Fajar Riau Wisata. Bus wisata ya. Besar ya Pekanbaru ini ya, jalannya lebar-lebar ya. Pusat kota ke kanan, Rumah Sakit Awal Bros kanan, Funway Ski Air, Danau Kayangan lurus. Ini PPKM atau gimana, nggak boleh, nggak bisa, jadi kita cari putaran kurasa. PPKM. Jadi dari mana? Sini nggak bisa. Putaran itu, itu putarannya. Ke kiri nggak boleh. Oh, salah. Oke. Sana berarti lurus sana. Lurus sana berarti. Nah, kita masuk jalan Dirgantara. Kita mau putu-putu. Ngejar putu-putu. Kita ya kota ya mirip-mirip lah, tapi kayak ginilah kondisi kota Pekanbaru. Kita udah explore-explore. Gak tahu entah masih PPKM atau enggak ini. Pusat kota lurus terus.
ya mutar. Depan MNC Bank. Pengaturan mobilitas. Kiri Jalan Rawa Indah. Kita ke kiri, kemana lagi? Jalan Arifin Ahmad, Rawa Indah. Raya. Oh, ini apa ini? Pesawat lah. Anda masuki kawasan militer. Hah? Apa? Pangkalan TNI AU Rosmin Nurjandi kapal. Terminal kargo Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Sakti Bangsa Pada Budaya. Oh, Tuah Bakti gitu. Apa itu? Jaganya. Ntar itu apanya, rantai? Setelan rantai. Coba, wih, basik kali ke motornya, Pak. SAR Basarnas Pekanbaru. Setelan rantainya, Om. Oke. Udah sampai kita. Oh, udah jelek kali dia tuh buka-buka. Kok udah tuh buka-buka, Om? Udah terbuka tulisannya. Simpang 3 nih. Ini simpang 3. Apa ini, Om? Namanya? Simpang 3 apa, Om? Simpang 3 Pekanbaru. Simpang 3 Pekanbaru. Udah, enggak nampak pun tulisannya, Om. Orang karatnya gitu. Ah, tengok enggak nampak tulisannya, ha. Di video pun enggak nampak tulisannya. Kita udah ke Pekanbarunya tapi rusak tulisannya.
PPKM. Mana kian dia? Ini kian bangunannya. Gelanggang remaja. Oke ya Om. Ah ya boleh Om. Lurus. Ah itu rumahnya Om. Kita foto situ ya Om. Situ. Mantap, Anjung Sari. Nih, Pak Polisi. Dah, maju sedikit. Pelan-pelan. Sabar, sabar, sabar. Thank you. Oke. Ayo kita masuk. Boleh masuk nih. Hah? Ininya aja lah ya. Nampak kok di sini ya. Provinsi Riau sana nanti ya, Pak. Ke mana Om tadi itu? Apa, Pak? Hah? Wow, keren sekali. Selamat datang di posko relawan Kudra Kupit Anjungan. Hah? Oke ya, sini ya. Foto dulu ya. Oke, ini di pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pariwisata. Kita putar lagi. Ini bangunan apalah ya? Rumah-rumah madat gini. Anjungan Kabupaten. Relawan Karhutla dan Covid 19. Mantap, Anjung Seni Idrus Tintin. Oke, jadi ini tempat-tempatnya kawan-kawan ya. Kita udah di Pekanbaru, udah di Riau, udah pernah mijakan kaki di sini. Kita tutuplah video di khusus Pekanbaru ini. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah menonton.